ini harapan palsu. Apa ni? Rasa macam ditipu. Fake hope, fake hope. Oh, dah beri itu berterima kasih ya, sikit. Okay, so point dia hari ni, walaupun kita dalam PRP PKP Pertubuhan apa? Salah. Club Salah Pertahanan Malaysia. What? Apa kau cakap? PKP? Eh, aku tak tahu. Perintah Kawalan Pergerakan. HR is the best of the best. Come on. Perempuan sememangnya kadang-kadang bijak. Perempuan memang kat tani pakai ikutan. Kadang-kadang sahaja ya. Okay. Perempuan na-na-na-na-na. Kadang-kadang support. Jaga badan ah. Oh tentulah banana merasa bosan. Na-na-na-na-na-na-na-na. Dalam hutan. Cinta itu boleh diumpamakan bagai makan. Belacan. Walaupun pedas hingga mengalir air mata, tapi mau dimakan jua. Mari makan cepat kita makan. Okey, ini sebenarnya benda mana receipt? Oh ya. Kenapa kau ada receipt? Nak tahu harga. Beli dulu je pun susah nak ingat. Dia dah Zarul. Dia kalau max memang fail. Angka bapak, je tak, fail. Bapak dia nak mengingat benda ni memang susah. Lain-lain yang berkaitan dengan angka. Jangan nak mengumpat aku tengok tak ada. Ya. Sebab kau tak ada boleh mengumpat. Haa. Boleh buat dosa lebih sikit. Ya Allah nampak macam bijak tapi bodoh. Sebab sebanyak COVID ni rasa macam kurang buat dosa. Dalam masa kan terjepuh orang. Betul. Tengok dinding. Ya. Sampai kencing buat dinding. Gambar sikit kencing kat dinding. Okay, buat the drama. Ada 9 pieces RM8. RM8 pula. RM18.50. Aduh. Ini kita beli asing. Wages. Biasa je. Macam biasalah. Biasa saja nak penuh-penuhkan. Buat add-on. Yes. Lapar. As you guys know, Amir tak suka makan yang dah sejuk. So this is a soy garlic. Tengok balik. Soy dramet. Soy dramet. Sebelum ni tak ada kan? Tak ada. This is a new product Korean. Of Kaisis. Tapi Korean. Tapi orang tak perasan sebab kita tengah sibuk COVID kan? Kan? Bila COVID ni macam KFC pun lah macam. KFC apa tu KFC? Ya. Yeah, so alang-alang agak-agak kalau ada Grab ke apa yang boleh order ni, kita orang rasa dulu. Kalau korang nak try, korang boleh try order. Yes. So this is a soy dramet. 9 pieces, RM18.50. Mari kita tengok. Persoalannya, kalau kita tengok daripada luar, okay, berbaloi tak RM18? Tak. Pun tak RM18. Aku rasa baik aku beli McD yang 5 pieces. Oh, macam tu je. 2 3 Oh, nampaklah soy. Kenapa aku tengok dalam gambar tadi merah? Kenapa dia kat coklat? Tak, tapi secara logik kalau soy dia memang warna ni. Kalau dekat yang campur. Tapi kenapa dah gambar dia merah? Tak, gambar dia merah. Aku expect macam pedas. Merah. Oh, dia colouring lah guys. Tak, bukanlah merah sangat. Sama sebab lebih kurang. Sebab colouring belakang dia merah gelap gitu. So, benda nampak gelap. Betul lah aku cakap soy garlic. Yes, soy garlic. Okay, my bad. Ternyata perempuan itu kadang-kadang bijak. Macam bijak. Tepuk tangan. Kali cukup. Yang tak bijak yang beli ni tak ingat langsung. Orang dah beli itu pun terima kasih ya sikit. So kalau tengok pada ni kecil je. Patutlah lebih bekas macam, macam kecil. Macam lah. Okay mari, mari rasa tak sabar. Guys, bukan ke sepatutnya drumet macam ni? Betul lah drumet ni. Ini winglet. Itu winglet. This is drumet, this is winglet. Winget. Winget. Kenapa winget? Aku ikut sebodoh. Tahu tambah L je. Bukanlah bodoh sebab tak tahu. Aku tengok kau. Aku ikut kau bodoh. Saya baik saya pun gemar makanan seperti ini. Okay, cuba. Saya pun bodoh. Masih panas je guys. Oh my god. Oh, bau dia eh. Sangat garlic. Thank you.
Ni kalau ada nasi sushi tu, kalau panas makanan ni sedap. Kan? Aku suka. Ha, ya. Orang suka manis, dia akan suka benda ni. Tapi tidak terlalu manis. Tidak terlalu sedap lah. Cuma pada saya, saya prefer kalau pedas. Maka saya perlukan sos. Tak ada sos ke serun? Tak ada. Mana dia makan soy dengan... Ha? Hanya makan soy kan? Okay. Tak, persoalan dia sekarang... Dramat. Tapi dua je dramat. Yang lain semua wing. Ayam dia sedap. Sama je dia punya standard macam pergi makan kat Yachon semua. Cuma... Mungkin kalau kita makan tanpa ditutup gini dia akan rasa rangup dan yeah. Tahu yang ini dah tutup dia dah macam kemas tapi still okay acceptable makan dengan nasi panas saja memang yeah. Sedap. Kalau orang kata kalau korang nak tengok movie kan sambil-sambil apa nak menggemukkan diri makanlah menggemukkan diri makanlah wing. Sebab eh. Dise. Saya ke. For me as a Korean dramat lover, I rasa this one is something yang different lah. Ingatkan dia nak cakap, for me as Korean, sebenarnya ada belakang lover. Hanya saya. Kalau tak, aku tak boleh terima tau. Aku macam... What? Okay, for me as a Korean dramat lover, Amir rasa yang ni macam the... Ada kelainan sikit lah compare dengan Yeochon, lagi satu apa tu? Four Fingers, sebab dia macam extra manis. So pada korang yang suka manis, kemanisan tu yang kurangkan kemanisan dalam diri okay. Boleh makan KFC punya ramen soy kali ni. Tapi benda ni Kyochon dia kurang manis. Tapi makan banyak tak muak. Tapi yang ni makan dua dia dah muak. Sebab manis dia. Yes. Dia sedap tapi manis. Makan dua dah muak sebab dia manis. Aku rasa hebat lah ni sebab aku komen dia orang. Tak sebab tu orang makan. Dan cuma persoalannya di sini, mengapa nama dramat tapi banyak wing it? Wing it? Where the dramat? I want dramat! Dramat pun boleh feeling macam gitu. Kata dramat tapi bagi wing apa? Aku pun tak faham. Mana dramatnya? Tak ada pun. Kata dramat tapi bagi wing it guys. Apa ni harapan palsu? Apa ni? Rasa macam ditipu. Fake hope. So daripada 10 markah untuk Zarul, yes. Zarul bagi 6. Untuk Icha? Icha. Aku bagi 7. Oh, lebih sikit daripada aku. Sebab aku lapar kot. Okay. Untuk Amri, as a Korean dramat lover, ayat sama dulu. Amri bagi 5/10. Oh, makin kurang. Okay. Tapi acceptable. Ya. Yeah, korang boleh try. Yeah, still okay. Kalau makan sambil kunyah-kunyah, dia tak boleh makan sekali banyak. Ya. Yeah. Orang yang tak makan manis takkan makan. Betul. Aku boleh takut tu je. Betul. Sebab dia garlic sauce dia soy garlic sauce dia. Susah. Dia macam tak tahu lah dia pakai gula apa, tapi bila pegang kita nampak dia punya gula ni tau. Yes. Gula apa? Gula Melaka? I don't know. Tak tahu. Okay, gula. Sebab maksudnya gula dia sangat banyak. Yes. Yeah. Macam ada orang kalau makan something contoh macam ayam ke apa dia tak boleh rasa sedikit manis pun. Kalau korang bukan jenis korang jenis macam tu tak payah beli ni. Ya, yeah, macam Andre. Sebab tadi boleh makan dua je. Dia muak. Tak habis. Aku tak suka habis. Pun makan tiga. Lebih daripada aku satu. Kau? Dua. Okay. Okay. Dua, tiga. Berapa satu? Ada 10 pieces? Tak, 4. 4, 3, 7. 7, 3 dah 10. Tak. Dia so, bukan 9 pieces. Oh, aku makan 2 kan. 2, 4, 4, 7. 7, 10. Aku kira tadi memang lebih satu. Yang lebih satu sebab aku makan yang situ. Kan? Oh, sebab dia kena Zarul lah. Aku rasa. Okay guys, so itulah review jujur bagi kita orang. So kalau korang rasa korang nak try, korang try. Setiap orang. Yang penting kita punya taste sangat berbeza. So kalau korang tak tahu macam mana rasa, korang try sendiri. Apa lagi call lah KFC Delivery. Yes, okay. So ada kepada ada. Okay, so guys jangan lupa follow Instagram kita orang. Yes. Dan yang dah subscribe jangan lupa tekan butang loceng tu untuk dapat notification setiap kali kita upload video baru. Dan yang belum subscribe, boleh. Yang belum subscribe lagi, boleh klik button bulat kat tepi ni. Yang ada gambar 3 kartun tu. Okay? 5 saat. Okay. 5 saat. Dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Bye!